Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tolara, salam satu hobi, salam cedar dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru yang kemarin kehabisan, sekarang sudah ready kembali. Kalau yang ini real Loka Jaya yang pakai laras Polymac ya teman-teman. Kemarin ada Loka Jaya yang pakai laras Yumeja, kalau yang ini yang pakai laras Polymac yang ori, mantap sekali ya teman-teman. Oke banget, yang Yumeja masih ada, yang Predator Loka Jaya pakai laras Yumeja. Nah, kalau yang ini yang pakai laras Polymac. Oke, ini baru saja jadi, baru saja tiba di gudang CVS Sodor. Kita mau lihat dulu tes akurasinya ya teman-teman. Kita simak dulu tes akurasinya dan juga nanti berapakah yang nitik satu lubang. Oke, langsung saja kita simak dulu tes akurasi dari unit penangin bocah Predator Loka Jaya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tolara, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit yang kemarin kehabisan, yang pengen unit yang pakai laras Polymac tapi harganya 3 jutaan. Nah ini ada, udah ready kembali, yaitu adalah unit senapan angin Predator Loka Jaya yang pakai laras Polymac. Ini panjangnya kurang lebih 55 cm ya teman-teman, bukan 60 cm, tapi tenang saja, buat jarak ideal 60-70 meter udah oke sekali meskipun pakai laras 55 cm. Oke, mantap sekali. Kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu, soalnya ini barang baru, apakah bisa lolos tes akurasinya untuk peluru yang cocok. Ini tadi kita coba pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali. Langsung saja kita simak video tes akurasinya. Oke, langsung saja kita tes akurasinya. Nah, itu titiknya masih kosong ya, teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah, itu titiknya udah kelihatan, apakah masih pelung satu lubang di situ. Ini anginnya tadi di 2500, sekarang ini tinggal di 2300-an. Soalnya udah kita nembak juga. Oke, mantap sekali. Dropping rapat banget ya, teman-teman. Oke, apakah masih pelung? Oke, ternyata di situ pelung satu lubang. Nah, mantap banget. Pokoknya kalau nyetel teleskop dan buru-buru diputar ya, teman-teman. Minimal ada 3 tembakan lah ya. Oke, baru. Oke, mantap sekali. Nah, itu pas di reticle. Satu kali. Dua kali, mantap, pelung satu lubang. Tambahin lagi. Tiga kali, pelung satu lubang. Lubangnya jadi besar banget, teman-teman. 4 kali pelung satu lubang. Oh maaf, nah ini dropping, mantap. Oke, yang kalau ngacak pasti udah jauh teman-teman. Oke, anginnya udah turun jadi emang agak rubah, tapi udah masuk lagi pelung satu lubang. 5 kali. Oke, 6 kali, tambahin 1 kali lagi biar gak dibilang ngacak. Kalau ngacak udah pasti jauh sekali ya. Oke, mantap sekali. Oke, anginnya agak boros sedikit ya. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Ini akurasinya udah mantap jos sekali ya. Ini dia unitnya, unit senapan angin bocah Predator Loka Jaya pakai laras Polymac A12. A12 itu alur 12 ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini mohon maaf soalnya situasi lagi habis hujan. Oke, mantap sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Nah, tadi tes akurasinya sampai sana tadi. Nanti kita lanjut bahas tentang spek-speknya, biar tahu tentang spek-speknya juga. Oke, terima kasih. Langsung saja kita simak spek-speknya berikut ini. Oke, mantap sekali. Itu dia unitnya tadi, udah kita tes akurasinya. Akurasinya mantap sekali, plung satu lubang terus ya teman-teman. Ini dia yang menjadi rahasia akurasinya bisa seperti itu. Larasnya ini menggunakan laras Polymac ya teman-teman. Panjangnya kurang lebih ini 55 cm, gak nyampe 60 ya teman-teman. Ini larasnya
panjangnya kurang lebih 55 cm. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Terus untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm, menggunakan OD 13, kalor 12. Mantap sekali. Jadi ini untuk jarak idealnya 60 meteran lebih dikit bisa ya teman-teman, masih cropping rapat 50-60 meter ya teman-teman. Mantap sekali. Meskipun pakai laras pendek ya bisa jarak 50-60 meter cropping rapat. Mantap sekali. Ini larasnya menggunakan laras Polymac A12. Oke, mantap sekali. Nah, untuk perawatan larasnya teman-teman, biar tidak mudah ngacak, biar tidak rubah, nah itu biasanya kami itu perawatannya pakai oli atau minyak goreng ya teman-teman. Diisi dari depan sini kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan biar dalemannya kalau ada bekas peluru habis menembak, nah itu bisa keluar. Seperti itu ya teman-teman. Kalau perawatan kedua kalian, yang penting jangan digonta-ganti untuk pelurunya. Kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai Barracuda, pakai IS, jangan ya teman-teman. Kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus. Soalnya udah kita tes semuanya di sini pakai Barracuda, terus juga GIS, terus juga ada Canon. Nah, itu cocoknya pakai Hercules ya, teman-teman. Jadi cocoknya hanya pakai Hercules seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, untuk di luar laras ini udah ada serobong juga pelindung larasnya. Nah, ini udah ada serobongnya di sini. Mantap sekali. Ini serobong OD20 kayaknya ya, teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini memang kelihatan agak panjang larasnya, tapi ini panjangnya cuma 55 cm kurang lebihnya. Seperti itu ya, teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. nah, ini tabungnya pakai tabung 500 cc. enaknya pakai tabung 500 cc teman-teman, itu kalau setelan paling irit dia bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Itu kalau setelan paling irit. Kalau ini yang kita buat tes akurasi, nah ini setelan sedang agak boros, juga tidak boros-boros amat. Nah, tadi kita isi anginnya ada di 2500, wah udah bisa melebihi 10 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Ini ditinggal sisa angin ada di 2200an ya teman-teman, itu 10 kali lebih jumlah tembakannya. Nah, itu setelan sedang agak boros, tapi juga gak boros-boros amat. Seperti itu ya teman-teman. Kalau boros itu biasanya satu tembakan untuk turunnya itu satu strip. Nah, itu setelan boros banget ya teman-teman, spesial buat big game. Oke, mantap sekali ya. Untuk perawatan tabung teman-teman, biar awet, yang penting kalau kalian habis menembak, angin minimal disisakan di 1000 PSI atau 1500 PSI, jangan sampai dihabiskan ya teman-teman. Minimal disisakan ada di 1000 PSI atau 1500 PSI, seperti itu ya teman-teman, biar nanti kalau ngisinya itu gampang teman-teman. Kalau sampai nol, nah kalian ngisinya yang agak ribet ya teman-teman, harus menggunakan tekanan angin yang lebih besar. Bisa pakai pompa manual bisa, tapi teman-teman kalian harus cepet banget untuk pompanya. Kalau pengen cepet lagi itu pakai kompresor khusus PCP atau pakai tabung scuba ya teman-teman. Nah, itu dia. Kalau pengen anginnya sampai nol, ngisinya agak gampang, kalian bisa isi dengan kompresor PCP ya teman-teman, bukan kompresor ban ya, kompresor khusus PCP, atau enggak kalian pakainya tabung scuba yang kayak ini itu loh teman-teman, itu nitrogen itu ya. Mantap sekali. Atau kalau pak punyanya pompa manual bisa, tapi harus benar-benar cepat untuk pompanya ya. Untuk pompanya juga di amannya saja ya teman-teman, di 2700-2800 PSI. oke, mantap sekali ya, jangan sampai dilebihkan, soalnya
Yang berbahaya itu bukan meledaknya ya teman-teman, tapi seal yang ada di dalam sini, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Yang menahan angin itu seal-seal terbuat dari karet. Ada masanya kalau dia agak kuat menahan kapasitas angin, dia akan robek teman-teman, dan mengakibatkan kebocoran juga, seperti halnya kayak ban motor. Kalau melebihi kapasitas yang direkomendasikan, ya pasti akan robek ya teman-teman. Nah itu mengakibatkan kebocoran seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya teman-teman, ini menggunakan mini coupler ya, tinggal dicolokkan ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Nah ini kalian bisa lihat manometernya ada di sebelah sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled dari Pendural seri 6, pembuatan semi CNC. Dalamannya masih dalaman baja atau dural. Oke, mantap sekali. Ini belum dalaman stainless ya teman-teman, dalamannya masih dalaman baja atau dural. Untuk tarikannya teman-teman, ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk safety trigger ada di sebelah kanan sini, ada di chamber. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Cancel kepang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Dan cancel kokang bisa di kanan dan juga bisa di kiri. Oke, mantap sekali. Untuk popornya ini belum menggunakan popor lipat, masih menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur. Udah ada setelan powernya juga di sebelah sini. Nah ini kalau diputar ke sebelah kanan, powernya jadi nambah, jadi lebih kenceng lagi. Kalau diputar ke sebelah kiri, nah agak lebih irit ya teman-teman. Tapi kalau setelan paling irit ya paling jaraknya 15 meteran ya teman-teman, buat nembaknya berburu hewan-hewan yang kecil. Kalau pengen akurasi bisa jauh, terus juga bisa buat big game, nah itu memang powernya harus ditambahin lagi seperti itu. Oke, mantap sekali. Hand gripnya ini juga udah menggunakan hand grip karet ya teman-teman, jadi nyaman banget hand grip ori karet di sebelah sini. Oke, untuk di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan bipod. Nah ini bisa dipasang di belakang sini, bisa juga dipasang di bawah sini. Nah pegangannya pun juga bisa dimaju mundurkan, tergantung selera kalian mau diletakkan di sebelah mana. Oke, mantap sekali. Nah untuk rail teleskopnya, nah ini rail teleskop menggunakan rail teleskop 11 ya teman-teman, OD 11. Jadi semua teleskop bisa masuk ya teman-teman. Mantap sekali, semua teleskop bisa masuk kecuali rail teleskop yang Picatinny. Oke, mantap sekali. Nah ini atas bawah rail OD11 semuanya. Kalau yang pakai ini ketinggian, ini bisa dicopot, bisa dipasangin yang ada di bawah sini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit cepat dari unit senapan Predator Lokajaya ya teman-teman. Kemarin itu ada yang salah letak laras ya teman-teman, Lokajaya dipakein laras Yumeja. Jadi ada satu unit yang Lokajaya tapi ada yang pakai laras Yumeja. Kalau yang ada graviran polymeknya ya, kalau yang ini memang benar-benar pakai laras Yumeja, tapi panjang larasnya kurang lebih memang 55 cm saja ya, tidak sampai 60 cm. Oke, mantap sekali. Yaitu kalau yang saya jelaskan Predator Lokajaya yang pakai laras Yumeja itu hanya ada satu unit saja, dan itu belum, memang belum ada yang ngambil ya teman-teman, tinggal satu unit saja. Kalau yang ini unitnya masih lumayan banyak, soalnya barangnya baru saja jadi, baru saja tiba di gudang CV Isodor. Oke teman-teman, untuk harganya teman-teman, ini harganya unitnya aja ini kita bandrol di harga Rp3.800.000 aja, harga Rp3.800.000 itu unitnya aja. Bonusnya hanya tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru magazine, perdam sama STKS. Nah untuk harga full setnya ini, kemarin harga full setnya ini kita bandrol di harga Rp4.700.000 saja. Sekarang lagi ada promo potongan harga spesial akhir bulan ini,
harganya menjadi Rp4.500.000 saja udah full set. Bonusnya ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes magazine jam sama STKS, ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga ada tambahan lagi free peluru satu kaleng. Oke, mantap sekali ya teman-teman, untuk harga tersebut belum sama ongkirnya ya. Oke, mantap sekali harganya. Kalau pengen unitnya aja bisa Rp3.800.000 saja. Kalau pengen full set harganya cukup Rp4.500.000 saja. Oke, mantap sekali. Untuk garansinya ini juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi rusak di larasnya, garansinya 2 minggu. Untuk garansi tabungnya itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor, nah itu hal wajar, kita udah antisipasi bawakan seperempat cadangannya dari sini. Oke, mantap sekali, itu dia spek dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya yang laras Polymac, dan juga harganya juga udah jelas, akurasinya pun juga udah jelas. Oke, sekian kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah order di CV Asodor. Buat kawan-kawan semuanya, mohon maaf kalau ada saya kata-kata yang kurang enak di WA, mohon maaf sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulara, salam satu hobi, salam sedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.